Halo semuanya, apa kabar? Welcome back to my channel. Kembali bersama aku Kiara Suara. Dan hari ini aku tuh pengen bikin segmen yang kalian suka banget, yaitu The Local Goodness. Nah, ini sambil ini aku pakai dulu kerudungnya ya. By the way, bocil-bocil gimana main di luar? Jadi kalau misalnya kalian mendengar suara-suara teriakan atau ketawa ketiwi atau kerempongan terjadi di luar, ya wajar aja ya guys. Hopefully gak terlalu ngeganggu audionya. Sampai berlama-lama aku udah pakai sama skincare. Langsung aja yuk, kamera zoom! Kaca. First product adalah primer. Ini dari Studio Tropic X Female Daily. Nah, ini adalah priming water mereka yang katanya daily priming water for youthful looking skin. Jadi dia tuh lebih ke firming, bakal mengencangkan gitulah. Sebelumnya kan ada dry skin, oil acne prone, sama yang normal ya. Tuh, nah ini tuh warnanya lebih pinknya lebih ke arah ungu. Kalau yang biasanya kan pink banget tuh. Dan langsung aja kita cobain. Ini aku udah pakai sampai sunscreen. Jadi aku tidak pakai primer lain yang gel atau krim gitu ya. Wanginya khas Studio Tropic banget, very nice and calming. Aku nggak tahu sih sebenarnya firmingnya tuh bakal segimana, ataukah dalam jangka panjang atau jangka pendek. Tapi coba sambil aku baca dulu ya. Yang pasti katanya si daily priming water ini ada UV filternya, jadi dia melindungi kulit dari efek buruk sinar matahari, sinar UV dan firming peptides. Oh, ada peptidanya. Peptides yang menjaga elastisitas serta mencegah tanda penuaan dini pada kulit. Cocok digunakan sebagai dasar makeup. Bener sih, aku setuju. Aku juga emang nggak bisa kalau misalnya pakai ini tuh di atas make up, biasanya malah jadi kurang nahan gitu loh di aku. Udah meresap, aku nggak merasa yang jadi kenceng atau kering atau aneh gitu, which is a good sign. For the base, aku mau pakai cushion terbaru dari Sassy. Ini adalah Sassy Lift. It's lifting. Jadi mungkin tema hari ini adalah lifting local goodness. Local goodness lifting. Ini itu cushion terbaru Sassy. Terus aku tuh kayaknya shade-nya ini sih ivory. Soalnya do you be you, kayaknya bakal dewy sih finishnya. Dan it's so pretty. Warnanya biru perinkle gitu. Coba guys. It matches perfectly. Feel-nya pas dipakai tuh nggak yang terlalu basah, tapi juga nggak yang kelihatan kering juga. Coverage-nya aku ngerasa pas pertama kali apply lebih kayak medium. Coba kita zoom lagi ya. Bye redness. It looks like skin. Pas udah ditetep terus tuh dia lebih ke satin sih aku ngerasanya ya, instead of dewy glowy gitu. Okay, so that's the cushion. Bagus sih, cantik. Love it. Terus aku tuh pengen pakai corrector under eyes-nya. Ta-da! This is Mario Makeup newest concealer. Aku sebenernya biasa pakai C2, tapi surprisingly kayaknya si O1 nih bagus buat under eyes aku karena lebih kuning gitu loh. Dan aku ngerasa formula yang baru tuh lebih skincare-ish feel-nya. Jadi kalau yang sebelumnya aku ngerasa lebih pigment banget, kalau yang ini tuh lebih agak tipis gitu loh. Tapi coverage-nya sih tetap bagus sih, cuman berasanya tuh lebih kayak skincare gitu. Kayak lebih natural gitu gak sih? Daripada yang sebelumnya. EE sama Izzy kayaknya lagi nyanyi deh. That's nice. By the way, ini ciput ya guys, ini bukan leher aku. Sekarang mau coba sedikit di layer si cushion-nya. Okay, that's nice. Sekarang aku mau pakai contour cream. Nah, sebenarnya ini produk aku udah pernah pakai sih kemarin kayak pas di makeup terapi. Cuman aku mau coba shade yang berbeda. Ada, this is Luxe Crimes Sponge Tip Seamless Liquid Contour. Karena aku kemarin cobain yang Pearline. Ini yang Hazelnut, kita coba ya. Hazelnut, nice. FYI ini formulanya bagus sekali loh. Jadi good job Luxe Crimes. Ini yang Hot Cocoa. Dia lebih warm sih, nggak terlalu jauh lebih deep ternyata. So I think I'm gonna go with hazelnut. Karena tema kita hari ini lifting, aku mau coba pakai agak lebih tinggi daripada yang biasanya. Jadi aku mau bikin, ya kecoret, nggak apa ya. Mau bikin fake cheekbone di sini. Okay, ini kayak agak salah sih, nggak apa-apa gue pakai di situ ya. Terus sekarang mari kita blend. Blendnya ke atasnya. Oh, dia agak sedikit ada redness ya, aku ngerasa yang warna ini. Tuh blendable banget ya. Ini agak-agak ada merahnya sih. Aku lebih suka yang praline. Praline. Dalam judul lifting kita pakai juga concealernya Matte for Makeup yang N1. Ini super terang. Ya, daripada shade aku biasanya. Dan pakai buat kayak si efek. Oh, aku lupa ngeblend contour bawah bibir karena warnanya seperti shadow biasa. That's nice. Okay, so
That's that. Wadah dari Lux Crime, ini belum sempat aku cobain juga. Yang Seamless Bouncy Blush. Aku sih ngebayangnya ini konsepnya agak mirip sama MAC Glow Clay Blush. Aku suka banget dari dulu. Sekarang kita coba si Lux Crime ya. Ini aku coba warna yang Peach Berry, karena kayaknya warnanya aku banget. So, this is the packaging. Oh, ini heavy loh packagingnya. Cantik ya. Mirip sih konsepnya. Aku ngerasa cuman si MAC sedikit lebih empuk-empuk gitu. Karena dia kan emang kayak, apa sih judulnya tuh, Party Makeup ya konsepnya. Aku ngerasanya ya, tapi gak tahu nih. Coba aja dulu. Oh, cantik banget warnanya. Segar parah. Ini guys, see. Look at that. Aku pakai warna ini di sini biar dia lifted dalam judul lifted ya kita ya. Dan pakai sisi yang bersih aku blend. Enak sih blushnya. Gampang ngebawarin dan ya nggak ngegeser di bawahnya. Samsak, love it. Sekarang kita harus ngeset segalanya. Nggak ada lagi bedak baru. Ini aja deh, second date yang loose powder tapi yang translucent. Karena aku belum coba. Nah, aku pengen sesuatu yang ngebrighten deh. That's nice. Memang kalau pakai translucent tuh aku merasa agak sedikit pink muka aku. Nah, aku udah biasa pakai bedak yang ada warnanya agak yellow gitu kan. Karena nanti akan aku kasih tweaky. Ini nggak di sponsor ya guys, tapi ini Lux Crime lagi karena ada produk baru lagi yang triple action. Ada pensilnya dan pensilnya sekarang tuh agak lebih gepeng gitu. Ini pengaruh apa sih namanya? Silet buat alisnya, kikir alisnya gitu, sama ada spoolie-nya. Tapi aku tuh nggak kikir alis, aku udah nggak cukur alis, jadi aku tidak akan mendemonstrasikan itu. Pokoknya akan coba pensilnya yang baru ini ya. Ini aku pakai yang ash, cobain aja. Still nice and creamy. Dan tetap khasnya Lux Crime yang enak, pewe banget dipakai gitu sih pensil alisnya. Warnanya bagus banget, suka banget. Dan jujur aku lebih suka spoolie yang lama sih, kayaknya lebih kecil gak sih? Tuh, yang lama kan kayak gini kan. Aku lebih cocok nih sama spoolie yang kayak gini, yang kecil. Karena rambut alisku tuh bandel. Nggak boleh. Say hi ke kamera. Nggak boleh. Yaudah, bocah lewat guys, minta kertas kosong buat gambar. Terus aku lagi suka pakai ini, LT Pro Smooth Corrector yang yellow orange. Nah, aku tuh sebenernya pengen deh nyobain bikin makeup look pakai produk-produk yang ini kan katanya salah satu produk yang disukain MUA ya tuh. Nah, tapi aku tuh takutnya aku tuh kurang tahu banyak. Jadi kalau misalnya kalian tahu produk apa yang katanya MUA approve banget gitu yang perlu aku cobain, boleh aja let me know down below. Makanya agak-agak war gitu ya guys, karena udah produk-produk kecintaan para MUA. Nah, ini warna emang agak orange, aku sengaja sekaligus mengkoreksi warna-warna bulu-bulu aku di bawah situ biar nggak terlalu kelihatan. Setelahnya baru deh kita tambahin lagi si N1-nya dari Matte for Makeup yang super terang banget biar dia lebih cetar alisnya ya. Then we powder it up sininya pakai sisa bedak yang ada di sini aja. Dan aku mau ngeset semuanya pakai ini brow mascaranya Azarin yang clear. It's nice loh guys, asli. Dia nahan, kenceng nahannya dan gak gumpal sih so far ya di aku. Aku tuh sekarang nggak bisa banget jauh-jauh dari ini brow gelnya something. Soalnya aku butuh banget nih buat touch-up alis. Aku biasanya pakai si dark brown ini warna tuanya buat luar-luar alis aku. Sama aku ngerasa kayak lebih polish gitu loh. Sekarang campur juga sih, campur-campur aja warna-warnanya sesuka hati aku. Ini agak bolong ya jadinya. Apa re? Iya, bentar. Lagi kertas. Sekarang kita pakai lagi biar ngelem semuanya. Ada yang baru, ini dari Guel. Guel lagi on fire banget gak sih? Karena kayak keluarin produknya jar banyak banget gitu. Ini ada Giza Black, this is their mascara. Lashcara, or should I say, kok di sininya. Dia tipenya bukan maskara yang basah gitu dan gak yang terlalu fibery. Aku rasa lebih lengthening dan gak clumpy. Rasa alisnya ada yang kurang. Mau ambil MOP yang LC1. Maaf ya guys, kita emang kalau alis di sini buat yang baru di sini. Di sini aku tuh alis emang suka kesel sendiri kalau misalnya ada kayak lekukan-lekukan yang kurang nyaman di hati gitu. Bakal kayak gini, agak bolak-balik gitu loh. Suka yang sebelumnya lagi. Otak, okay. Oke.
Jadi kali ya. Oke, okay, let's just pretend it's okay. Oh, highlighter yang baru ini juga bagus. Si Azarin yang 02 Fresh Lime. Let's try it first. Karena aku rasa blush on-nya sama bronzernya udah gak perlu sih. Udah masih heboh ya guys. Terus kita kasih sponge bekas blush tadi. Tap, tap, tap. Biar dia gak kelihatan starting point sama ending pointnya. Almost the last one. Ini mau pakai lip piece. Ini dari Button Scarf Cozy Whip. Cozy Lip Whipped Cream. Warnanya Soul. Tipis sih. Enak pewe. Warnanya bagus lagi. Malah suka. I like it. Oh, so smooth. Pakai kuas yang bersih. Ku blur luar-luarnya. Terus, last but definitely not least, this one. Studio Tropic X Female Daily Dream Setter Satin. Dia katanya mengandung upcycled lavender dan extract plant cell dari tanaman Marobium vulgare. Dapat menuhi kulit dari polisi indoor dan outdoor. Okay, let's try. Seperti yang aku pernah ceritain di story, kalau kalian ketinggalan, follow me. Ini, itu kan kalau si Dream Setter ini suka agak ngadet kan. Nah, caranya ambil jarum pentul dan kalian nanti kayak kerik lapisan di atas sini, suka kayak ada ini di sini nih. Kalau kalian lihat nih, dia bolongannya. Kalian kerik terus kalian tusuk dikit-dikit aja, enggak usah tusuk heboh-heboh sampai bolong bocor gitu, enggak usah. Tusuk dikit aja kecil. Jadi make sure kayak enggak ada yang nyangkut di situ. Nah, aku tuh tetap kayak gitu langsung lancar lagi soalnya. Udah deh, jadi deh. Ini dia lifted look-nya. Gue enggak tahu sih ya, lifted enggak sih? Biasa aja sih aku ngerasanya. Karena pipiku kan lumayan bulat ya. Jadi kayaknya efek lifted-nya juga enggak terlalu nyata gitu. But I like how it looks, how it blends, how everything goes together. Dan dari tadi tuh gak ada produk yang mengecewakan gitu loh. Bener-bener mantap. Emang alis doang gue yang salah tadi, salah langkah. Okay guys, so this is the final look. Semoga kalian suka dengan hasil looknya. Aku pribadi suka banget. Dan semoga ada produk-produk yang mungkin menjadi menarik bagi kalian dan bermanfaat videonya. I really hope to see you guys soon on my next one. And yeah, hope you have a great birthday. Bye guys, annyeong.